Kau cik sekarang. Biar satu taman ni dengar suara kau. Aku nak tengok siapa yang nak tolong perempuan macam kau ni. Hey, kau tahu tak? Orang macam kau ni patutnya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak hantar order kambing Pak Mat Western. Hey, Aminah. Kau masuk dalam. Masuk dulu. Siapa pula yang order ni? Aminah. Kau ada order ni ke, Aminah? Hei, Aminah! Kau masuk dulu. Kau masuk dulu. Masuk dulu. Yalah. Masuk. Hei, mana kau ni, Aminah? Astaghfirullahalazim. Aku panggil kau dah cari terjilid-jilid lah, Aminah. Kau ni memang cari pasal lah, Aminah. Kau nak pergi mana? Tak ada. Ha? Kau ni ejen Pak Mat Western kan? Tak. Kau boleh ajar aku masak benda ni? Saya? Ha? Sekarang? Aku lapar. Lapar kat sana. Nanti? Ha? Boleh aku bau? Ni kambing. Saya bukan kambing. Pak Ji, tak hamis eh? Tak. Kambing Pak Mat Western ni, dia tak ada bau. Jadi kalau orang yang dia tak makan kambing pun, boleh makan kambing ni. Aku nak test lembut ke tak lembut. Boleh. Tapi kita kena tunggu masak dulu. Lembut? Bukan sini. Inilah yang specialnya untuk kambing perap Pak Mat Western ni. Apa yang special je ni? Oi, dia tumpah sampai ke dapur. Dan dia melengkapilah kambing perak ni. Kau ni pun macam special boleh melengkapi aku je. Sekarang ni, kalau Cik beli 3 pack kambing perak yang bernilai RM99, Cik berpeluang untuk pergi umrah. Saya rasa orang macam Cik ni memang patutlah pergi umrah tu. Aku nak pergi. Yalah tu. Kejap lagi pun kita nak bagi pada salah seorang pemenang umrah ni. Assalamualaikum. So, akak memang penggemar kambing Pak Mat Western ni? Lately kena jaga kesihatan sikit. So, macam tu keluarga sekali lah. Agak-agak. Itu sebenarnya. Okey. Dah cakap kan? Assalamualaikum. Tahniah. Alhamdulillah. Betul ke ni? Ya, betul. Tahniah sangat-sangat. Akak dah dijemput. Alhamdulillah. Jadi, pertama saya belayang sebab. Dah jemput menjadi tetamu Allah. Tadi rezeki memang tak pernah salah alamat. Dia tak makan je. Macam susah nak dapat saya tahu. Menggigil tangan Kak ni. Ni menggigilkan. Tanya sekali lagi. Tanya sekali. Kalau kita ni dah dipilih menjadi tetamu Allah, apa cara sekalipun pasti akan sampai. Sebab bukan kita yang pilih, tapi Allah yang pilih. Bye, Kak. Assalamualaikum.